untuk oh, herbal produknya. Untuk dijual umum itu. Oke, berarti tapi belum udah ada belum semua apa? Belum beli AK47 Black original yang katanya mau dipakai indukan di sini. Kalau betina yang muda, pejantan yang lebih tua dikasih. Berat. Ini antara pindah tempat atau pindah domisili? 2022 kemarin itu kan, weh kenceng penjualan Pak Yan tuh, ada triknya tuh nggak tuh Pak Yan? Trik penjualan nggak itu? Kalau trik penjualan sih biasa aja, yang penting tingkatkan kualitas aja. Okay. Itu pasti banyak yang nyari. Dari mulut ke mulut ya. Mungkin ya. Kalau promosi aja gini. Apa namanya, kualitas ayamnya nggak ada kan sama juga sama aja ya. Itu udah prinsipnya, kita istilahnya nggak perlu, maksudnya terlalu promosi, biar orang yang ngejar produk kita ya, ditauin sendiri kualitasnya ya. Tapi pelan-pelan perlu proses. Dari Pak Yan tadi dibilang selama berapa 7 tahun itu, wah itu udah panjang sekali itu perjuangannya. Kalau misalnya pakai sistem kayak gini, sistem kawin alami sama sistem kawin duduk itu hasilnya sama enggak? Maksudnya dari hal fertilitas telur, kemudian dari anakannya juga ada pengaruhnya enggak itu? Kalau lebih bagus kawin duduk lebih efektif, lebih efisien gitu. Pejantannya lebih bagus. Udah pasti ya. Jadi ya. Iya. Berarti hasil pejantannya juga lebih bagus ya. Berarti pejantannya kan setelah sodok itu dikondisikan lagi, dikondisikan lagi. Kalau seperti yang ini yang di lumbar seperti ini, kendalanya apa biasanya? Harus rajin-rajin ngecek pejantannya biar selupit itu. Soal bisa kan dalam satu betina bisa satu hari itu bisa 2-3 kali kan mubazir jadinya. Iya. Ini ayam dari KGF Farm yang berumur 10 bulan. Ini buntung nih kenapa Pak Yan? Waktu kecil dimakan bos sama temennya. Sama temennya. Kanibal ya. Kanibal. Efek kanibal ya. Ini mau dijadikan pejantan apa dijual ini? Pakai pejantan dulu. Pantes nih pegangannya mantap ini. Ini berkualitas ayamnya. Jadi ini pure ini Pak Yan? Pure AK. AK 47 ya. Wih. Itu paling 7 bulanan bos. Kalau biasanya ayam-ayam spaniel gini lebih cepat laku dia nggak? Sekarang pasarannya lebih cepat laku. Dan harga lebih tinggi. Lagi naik daun dia. Wih. Tegil nu tilah bos. 6 bulan 7 bulanan. Iya. Ini apa fungsinya nih Pak Yan? Kenapa dia pakai sepatu semua ayamnya nih? Untuk menghindari bubul. Menghindari bubul ini? Iya, itu jaga-jaga biar nggak bubul kaki ayam. Oh gitu. Ini buat sendiri nih ya? Beli. Beli? Iya. Pak Yan, bos, gimana caranya biar anak ayam bagus itu? Saya bingung juga jawabnya itu gimana caranya. Jadi kadang pejantan sama betina yang sudah bagus, anaknya belum tentu bagus juga Pak Yan ya? Iya, itu dah istilahnya. Makanya kita jodohin, mau nggak jodoh dia dari anaknya kita coba itu. Oh gitu, berarti yang bagus sama yang bagus belum tentu cocok belum juga cocok, kan? Cocok ya, belum itu harus cocok jantan betinanya, lihat anaknya hasilnya itu. Oh gitu, berarti itu butuh proses juga, proses, butuh pembuktian ya. Istilahnya ya. Jadi enggak bisa kita di ayam itu bagus sama dengan bagus, pasti bagus itu enggak bisa ya. Enggak kayak 1-2. Iya. Berarti ayam di sini yang mulai dijual dari umuran berapa? Dari umuran 2 bulan ke atas tuh bos dijual. Dari 2 bulan udah ada yang nyari itu ya. Udah mau netas ada juga yang nyari telur, juga ada yang nyari. Masa? Tapi telurnya enggak dijual itu. Iya. Yeah. Umur berapa ayam mulai dikawinkan nih, Pak Yan? Kalau udah nelor aja kawinin dia. Biasanya umur 6 bulan ke atas, 7 langsung bulan. Langsung dipakai. Nah, ini menarik nih Pak Yan. Salah satu yang jadi pertanyaan juga kan. Katanya ayam dara. Nah, ayam dara itu istilahnya adalah ayam yang baru pertama kali bertelur ya. Ayam dara itu katanya nggak bagus loh. Kalau dikawinin dipakai anaknya pertama itu katanya nggak bagus. Katanya ya. Jadi menurut Pak Yan, sepengalaman Pak Yan gimana kalau ayam dara itu dikawinkan? Kalau pengalaman sendiri sih nggak masalah tuh bos, kasih pejantan yang lebih tua. Kalau betina yang muda, pejantan yang lebih tua dikasih. Berarti di anaknya sendiri, anakan pertama itu ada kendala nggak? Nggak ada kendala. Sama aja. Kecuali ayam muda-muda baru gini baru masalah dia. Agak lemah dia ya. Betina muda kasih pejantan yang tua itu. Oh gitu. Berarti tetap pejantan yang baru dipakai kasih yang betina yang tua, lebih tua ya, gitu. Ya. Sekarang kita mau lihat kandangnya Pak Yan yang ada di rumah katanya untuk khusus ayam-ayam umur dari baru lahir sampai umur 3 bulan.
kendala mati nih pitik-pitik segini nih Pak ya? Mati ada aja Mas. Itu satu ada. Tapi di sini hangat ya? Hangat ya. Nah, oke teman-teman, jadi ini adalah kandang untuk anak ayamnya dari KGF Bali. Jadi kandang ini, kandang-kandang yang di sini ini dipakai khusus dari dia selesai dalam di lampu, selesai di lampu umur 1 bulan kurang lebih. Ada 1 bulan Pak Yannya? 1 bulan kemudian ditaruh di sini sampai umur 2 bulan. Nah, di sini sampai umur 2 bulan ayam itu kemudian diturunkan ke kandang seperti ini. Ini kalau di Bali dibilang gungan. Sampai umur 3 bulan baru dia dipindah ke kandang tadi. Ini ukurannya berapa nih Pak? Yang satu kotaknya kayaknya sempit dah. 40 atau 35 nih Bos. Ini kesininya ini ya, 40. 40-an. Ke atasnya 60 ada kayaknya. 50. 50. 50 kali 40 untuk satu ekor ayam. Satu ekor ayam. Jadi inilah kenapa ayamnya dibedakan satu-satu seperti ini, karena ayam dari Pak Yan ini kecil-kecil udah galak. Sudah galak. Yang ini spengel kayaknya jadinya nih Pak ya. Kayaknya anak ya, spengel. Ya. Anakan spengel, aka spengel. Kemudian identiknya ayam dari Pak Yan ini bulunya lebat-lebat dia. Jadi bulu ayam di sini itu lebat-lebat, gembrong-gembrong, perlu bilang. Ya. Ayam segini pakannya berapa ya? Dan satu sak 5 hari habis. Itu sampai yang di sana? Ya, sampai ayam kecil aja. Ayam kecil aja itu? Ya, satu sak 5 hari? 5 hari. Yang besar lain lagi. Iya. Soalnya anak-anak ayamnya banyak sekali ya. Jadi satu sak untuk 5 hari, sebulan itu bisa habis berapa sak ini? 6 sak. 6 sak ya, sedangkan harga 1 sak pakan itu udah 500.000 sekarang kan? 475. 475 dong. Hampir 500 ya. Lumayan itu operasional dari ternak ayam itu, lumayan itu belum fit. Oh, galak sekali nih, saya aja dicotot-cotot. Belum obat-obatan. Itu bong-bong galak deh, Bos. Lemuhnya. Nih. Jadi ini salah satu ayam di sini, anakan AK47 yang sudah galak sekali ini ya. Gembrong. Yang ini umur berapa Pak Yani? 2 bulan lebih. Dua bulan lebih ya. Berarti sebentar lagi udah pindah tempat dia ya. Ini antara pindah tempat atau pindah domisili ini. Oke. Tempat ini untuk ayam-ayam yang baru lahir nih Pak Yan ya? Iya Bos. Biasanya untuk ayam yang baru lahir, dia dikasih balon seperti ini sampai umur berapa? Sampai umur 2 mingguan Bos. Sampai 2 minggu habis itu balonnya udah off? Matiin ya, bisa dikeluar di kandang bisa. Oh gitu. Untuk pakan sendiri yang kecil-kecil seperti ini dikasih pakan apa ini? 592 Bos, dari lahir Bos. Dari baru lahir udah ya. Langsung 592. Nah, balonnya sendiri yang dipakai balon berapa watt ini? 15 watt Bos. 15 watt. Jadi ini ada banyak kandang boxnya dari Pak Yan Mahardika ya, untuk pembesaran anak ayamnya. Ini satu box rata-rata berisi berapa nih Pak Yan bisanya? Maksimal 15 ayam anak-an bisa. Kalau diisi lebih dia, anu ya, berkelahi ya? Bisa berkelahi, stres dia Bos. Jadi untuk anak-anak ayam seperti ini dikasih vitamin nggak dia Pak Yan untuk menopang pertumbuhannya? Pitacik lebih cepat. Kasih vitamin pitacik ya di airnya. Pitacik. Ya. Berarti minumnya dikasih vitacik, kemudian pakannya dikasih 59 buah di box selama 2 minggu dengan balon lampu 15 watt ya. Jadi teman-teman, itu hari ini kita dapat kesempatan nge-review kandangnya dari Pak Yan Mahardika. Terima kasih banyak Pak Yan ya. Jadi Bos, untuk ya. Teman-teman yang barangkali kepo, ingin tahu harga-harga ayam di sini, kemudian ingin tahu gimana main konsernya itu gimana, bisa dikepoin di Facebooknya Pak Yan di Mahardika KGF Bali. Bye-bye.